Saudara adik tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat besok. Menurut adik Peggy, yang lain yakni Luciana, pemeriksaan Robi diduga untuk melengkapi keterangan Luciana, Ibnu, Suparman, dan Suarsono yang telah diperiksa sebelumnya. Mereka menegaskan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, melainkan di Bandung saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Dalam surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat, Robi Setiawan akan diperiksa hari ini, namun diundur menjadi besok karena sang ibu yang juga ingin menjenguk Peggy yang sedang sakit. Pemanggilan untuk kakak saya Robi. Kapan sampainya? Sampainya kemarin malam sekitar jam 6-an lah. Kapan diperiksanya? Aslinya hari ini, cuman karena ibu lagi kurang enak badan, jadi besok sekalian jenguk Peggy. Ya, semoga Peggy cepat bebas.